Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ya di channel aku, Ida Par. Jadi hari ini aku mau sharing mengenai aplikasi penghasil uang. Ini tuh cocok banget buat mahasiswa atau pelajar. Kenapa aku share hal-hal seperti ini? Supaya kalian sebagai pelajar bisa dapat cuan atau dapat tambahan uang dari hasil sampingan dengan cara sampingan online gitu loh, dan gak usah ribet kayak misalkan kalian harus dagang dan lain-lain. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bisa bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja. Jadi aku mau ngenalin sebuah aplikasi Kudata. Kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Kalian bisa masuk ke Chrome, kemudian kalian bisa klik kudata.id. Nah, kemudian bakalan muncul seperti ini. Jadi ini adalah platform survei untuk mahasiswa. Kalian tuh buat teman-teman mahasiswa atau pelajar ataupun ya siapapun gitu ya. Kalau misalkan kalian ngisi platform ini, kalian tuh bisa dapat uang atau dapat komisi 150.000 per survei, bahkan lebih. Tapi ada juga yang dapat 20.000, yang dapat 50.000, itu bisa bertahap. Nah, caranya seperti apa? Tapi aku bakalan kasih spill dulu Instagramnya supaya kalian lebih yakin kalau aplikasi Kudata tuh gak bohong ya. Nah, ini adalah Instagramnya, kudata.id. Ini merupakan komunitas survei nomor 1 untuk mahasiswa Indonesia. Jadi buat kalian para mahasiswa, para pelajar, kalau misalkan mau dapet sampingan, bisa banget langsung bergabung di aplikasi penghasil uang ini. Oke, kalian kalau misalkan mau tahu info-infonya, di sini ada review dulu ya. Nah, ini adalah review dari orang-orang yang sudah bergabung dengan Kudata. Ini ada @kudata.id ya. Maksudnya yang menulis ininya adalah samario.s. Halo Samario, selamat karena kamu telah terpilih sebagai salah satu pemenang insentif di survei produk Kudata. Pada platform Kudata, insentif yang kamu peroleh adalah 50.000. Nah, jadi ini adalah kalau misalkan kalian udah apa ya, daftar, nanti kalian bakalan dapat email yang seperti ini bahwa kalian tuh udah approve atau udah confirm bahwa kalian sudah bergabung dengan Kudata dan kalian bisa langsung mengisi survei. Oke, next. Dan ini juga masih review-review nih. Halo Shirley, selamat karena kamu telah terpilih sebagai salah satu pemenang insentif di survei. Nah, ini jadi tuh kalian cuma ngisi-ngisiin survei doang. Buat mahasiswa yang memang misalnya ada waktu luang atau misalkan banyak banget free time yang memang bisa kalian manfaatkan buat cari sampingan online yang menghasilkan uang. Nah, salah satunya kalian bisa gabung dengan kudata.id. Ini masih testimoni juga. Kalian kalau misalkan mau konfirmasi gitu ya masalah kudata.id, bisa langsung aja mengunjungi Instagramnya atau misalkan melalui Google Chrome juga bisa. Dan di sini ada tutorialnya juga. Ini kalian kalau misalkan mau tahu tutorialnya seperti ini, aku juga bakalan kasih tutorialnya ke kalian semua. Tutorialnya itu nggak susah, cuman kayak ngisiin data-data kita aja gitu loh. Selain itu juga di sini banyak banget info-info mengenai kayak misalkan nih startup terbanyak, kemudian info-info 5 rekomendasi platform yang membantu mahasiswa, dan ini sudah banyak banget sih kayak hal-hal positif yang bisa kalian lihat di sini. Oke, kita back lagi, kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk ke sini, kalian bisa klik daftar. Terus kalian bisa masukin nama lengkap. Masukin aja, kemudian emailnya apa. Nah, kemudian masukin password yang pengen kalian masukin ya. Saya menyetujui, kemudian daftar. Registrasi berhasil, selamat bergabung ke Kudata. Oke, kita klik oke. Nah, kemudian kita akan masuk, terus lanjutkan. Nah, di sini kalian
bisa masukin pembaharuan data ya. Kalau misalkan kalian nih udah, tadi kan udah daftar, terus nanti setelah daftar kalian harus masukin pembaruan data pengguna, misal nomor telepon, kalian bisa masukin aja. Nah, kalian masukin nomor teleponnya, kemudian di sini kalian bisa klik, misalnya kalian sebagai apa nih, mahasiswa, pelajar, misalnya SD, SMP, atau SMA, atau misalkan kalian guru, atau karyawan swasta, PNS, wira swasta, atau misalkan pensiunan, dan lain-lain, atau misalkan kalian tidak bekerja, kalian masih bisa nih buat yang kaum rebahan, tapi pengen dapat sampingan. Nah, kemudian kalau misalkan udah diisi, aku bakalan isi dulu ya, karena aku karyawan swasta, jadi aku bakalan isi sesuai dengan yang aku lakuin ya. Ini untuk bank, kalian biasa isi pembayarannya mau apa, mau pakai GoPay, OVO, ShopeePay, dan aku mau pakai ShopeePay. Terus masukin nomor ShopeePay-nya. Oke, kemudian kalau misalkan metode pembayaran sudah terisi, kemudian di submit. Nah, ini udah masuk ke Kudata ya teman-teman. Jadi aku udah confirm bahwa aku sudah diterima di kudata.id. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa langsung melakukan kayak voucher scholarship academy diskon 50%. Ini sih kayak info-info gitu. Coba kita lihat. Ini tapi sudah berakhir ya. Sudah ditutup juga. Nah, kalian bisa lihat aja ya untuk untuk pengisian survei-surveinya. Nah, ini kriteria katalog aplikasi makanan dan minuman tradisional. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat survei-surveinya dan kalian bisa isi mengenai surveinya. Nanti kalau misalkan kalian dapat komisi, itu bakalan langsung masuk ke metode pembayaran yang sudah kalian isi, misal ke ShopeePay, kemudian ke Dana, kemudian ke GoPay, dan lain-lain. Nah, ini misal nih, penelitian pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Kalian bisa dapat uang tunai Rp 25.000 untuk satu orang. Nah, ini kalian cuma ngisi survei doang nih. Ini tuh makernya Despita. Kemudian ini dia untuk mengenai surveinya. Ini ya untuk untuk info-infonya kalian bisa cek aja langsung di Kudata. Di sini banyak banget ya mengenai cara mendapatkan uang nih. Ada juga uang tunai 27.000 untuk ngisi kuesioner mengenai persepsi konsumen. Ya, ini juga 27.000, ada yang 25.000, kemudian ada yang pakai poin dan lain-lain. Di sini cocok banget nih buat kalian yang pengen dapat uang online dan caranya cuma scroll-scroll HP dan isi survei gitu loh, dan kalian bisa langsung dapat uang tunai, kemudian ada poin juga dan lain-lain. Dan menurut aku ini tuh cocok banget buat mahasiswa kalau misalkan kalian ada waktu luang, atau misalkan buat yang gak bekerja juga, kalau misalkan kalian sering banget isi survei-survei itu, kalian bisa ngumpulin uang 150.000 atau misalkan sampai 100.000, 200.000. Kalau misalkan kalian semakin sering atau semakin rajin ngisi survei, kalian pasti dibayar oleh aplikasi Kudata ini, dan uangnya akan cair sesuai dengan yang kalian masukin di metode pembayaran. Oke, seperti itu ya. Gampang banget kan daftarnya, nggak pakai ribet, cuman isi form doang yang tadi, masukin email, kemudian nomor HP, nggak usah ribet untuk cari cuan di aplikasi online, karena ini adalah salah satu aplikasi yang dapat kalian jadiin sampingan supaya kalian dapat penghasilan. Nah, oke teman-teman, itu dia ya video dari aku mengenai cari uang secara online. Itu bisa dijadiin sampingan buat mahasiswa, buat pelajar, buat guru, dosen, karyawan swasta, dan lain-lain. Kalian bisa banget pakai aplikasi ini untuk mendapatkan uang. Oke semuanya, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.